hati terus lengan saya ke atas. Saya pikir-pikir lagi gini, kan ini berdua bikinnya gitu, ada apa kek, maaf kek, apa gitu. Permintaan balik nggak apa-apa, nggak masalah, bukan hal yang penting buat saya. Cuman kok nggak ditengok-tengok nih anak, gitu. Lahir dari mana emangnya, gitu. Jadi keluarga saya yang ribet nih, ngurusin akikahnya segala macam. Jangan keluar-keluar bilang saya pematik KDRT-nya apa segala macam. Oh nanti saya keluarin lagi, buktinya kan saya keluarin dikit-dikit, tipis. Tapi udahlah, gentle dong, minta maaf ke keluarga saya loh. Saya belum dipulangin baik-baik loh. Saya belum diceraikan. Ya ibaratnya, itikad baik lah. Dan ya, gimana ya? Kalau untuk saat ini saya fine. Tapi kedepannya akan memperbolehkan dia ketemu sama anaknya nggak sih? Pintu rumah saya terbuka 24 jam. Keluarga saya sudah pernah berkomunikasi. Jawabannya juga nggak jelas. Jangan pikir itunya deh, Pak. Udah suruh aja dia nengokin anaknya, berani nggak? Sampai akhirnya bisa ngakuin anaknya. Ya memang itu anaknya. Mau lihat mukanya? Enggak, maksudnya sampai dia akhirnya mengakui gitu. Setelah kan Nikita Mirzani turun tangan, takut diciduk dia kan, nanti nambah kalunya. Berarti ada keterpaksaan, bisa dibilang seperti itu ya? Bukan keterpaksaan, ya karena dia sadar bahwa itu memang anaknya. Dia cuma cari celah aja biar mungkin gak bertanggung jawab. Memangnya saya perempuan apa? Dinikahin, punya anak, terus ditinggal gitu, udah gitu doang. Setelah mengakui di chat itu, apakah ada komunikasi lagi atau seperti apa? Gak ada, saya di blok. Setelah mengakui, baru kan di blok lagi gitu. Tapi saya gak apa-apa, tapi tadi pas Afrika saya ngeliatin kan, ngeliatin, terus nangis saya ke atas. Saya pikir-pikir lagi gini, kan ini berdua bikinnya gitu, ada apa kek, maaf kek, apa gitu. Gitu loh, istrinya juga nih, kamu jadi istri ingetin yang baik-baik atuh. Jangan sendal saya aja kamu sausin. Gitu, mana tuduhan-tuduhannya? Yang kamu inginkan itu permintaan maaf saja kah? Atau uang pengganti untuk lahiran kah? Atau bagaimana nih? Simpel aja, simpel-simpelnya nih ya. Keluarganya Alfat, Nadia, coba datang saya berani nggak? Gentle dong, jangan di vlog orang, ngapain? Situ bukan artis selebriti. Katanya mau bikin preskon juga kan? Iya, katanya mau bikin preskon. Katanya dia hanya mau kalau ada media banyak yang datang gitu. Kalau saya sih bukan artis gitu, saya mah baru seputar selebriti kurang terkenal. Jadi untuk Alfat, Nadia dan keluarganya yang sudah membuat malu keluarga saya, mengambil status saya dari single menjadi janda, menjadi ibu tunggal, 40 hari saya harus bolak-balik ke rumah sakit, kerja, mundar-mandir ke sana ke sini. Jadi tolong seenggaknya jangan kabur-kaburan. Laporan akan kapan dilakukan? Sedang dilaksanakan. Tunggu aja 10 hari lagi. Berarti ada langkah hukum ya, termasuk apa pun sudah konsultasi dengan lawyer untuk melakukan upaya. Kalau lawyer teman saya kok. Alfat mau ngaduin saya apa ya, Mas? Yang dipukul saya, yang ditinggal nikah saya, yang nggak makan saya. Saya yang gugat, hakim ngasih saya hak saya tuh kalau nggak keterlaluan suaminya gimana? Lihat nih, Afika ada nggak nongol bukanya? Nggak ada kan? Terus ini anaknya siapa? Kemarin udah diakuin. Pengakuan doang nih jadinya. Kasian banget kak, itu anak kecil. Ada dijualin. Dia mau laporin saya apa? Saya nggak ngapain kak. Cek aja rekening saya. Nol selama saya bersama dia. Ada juga saya. Yang dilaporkan Alfat atau sama itu sama Nadianya lah. Terkait apa kak? Terkait apa? Nah, itunya nanti kita lihat nanti.
Karena kan ada video air susu beracun ya, sepatu saya disausin, terus juga ya banyak ya. Nanti itu kita betul. Tapi nggak fokus ke situ sih, lebih fokus ke anak ya. Nggak ada buat kak, saya lemah hari ini. Jawa aja sih. Berbahagia dan kesenangan orang lain. Tapi masih ada maaf nggak sih? Kalau misalnya dia datang baik-baik gitu. Mana kakak? Ini seandainya kalau seandainya melulu dari kemarin sampai saya minta maaf duluan. Udah sekarang jiwa naluriku saya udah keluar nih. Saya sudah selesai. Liva saya sudah selesai. Alfat, Nadia, uaknya, keluarganya yang telah berfoto bersama-sama. Ini akikahnya, darah dagingnya Alfat, Jiwanyo Rizky Abbas. Ya kan, yang tadinya harusnya namanya Asyad Fatir Abbas, tapi nggak saya cantumin. Di akte pun saya nggak cantumin. Tadi di selebaran nasi pun saya nggak cantumin. Kenapa? Soalnya tidak ada timbal balik dari kalian. Saya sebagai ibu merasa tercoreng namanya karena anak saya merasa seperti sampah. Anak saya bukan sampah, jadi tolong dipertimbangkan. Tolong dipertimbangkan jadwalnya untuk melihat anakku